Jadilah lelaki yang bertanggung jawab, setia sampai mau menyusahkan. Dan selalu sayang sama orang tua, jangan lupa. Dan juga sayang aku selamanya. Karena aku ya kurang lebih setahun setengah lah, sampai sekarang kan setahun setengah lah. Kalau ketemu sih pas kawan aku Nick Merit, aku ajak dia pergi. Kesan pertama itu cara percayalah. Yang pertama kalinya tadi itu biasanya kan diam-diam. Nah, ini tuh mulutnya langsung mudah akrab. Itulah yang kesan-kesan yang pertama kami lewati. Sudah ganti ke kecanggungan. Ceplos-ceplos. Pertamanya itu tuh aku kenalnya itu dari kawan ketemu kawan. Pas dikasih kontaknya itu tidak ku refleks kan, tapi seiringnya jalan tadi itu tuh juga nih kucing kita kan. Aku deketin dulu, tapi aku cari dulu teman yang deket dengan itu siapa. Jangan ada teman satu yang deket dengan dia. Teman itulah aku kode lah ya, ngomong kalau ada sekanak sedulur kamu yang masih jomblo, kenal ke cari kawan tuh tidak ngilau ke lah. Tahu pas sudah berjalan waktu berapa bulan ya? Sebulan lah baru kenal dia ya. Aduh, berani ke diri untuk minta WA. Kalau sisi ini uangnya manja, pemalas, sudah tuh lambat sudah tuh aku ya, itulah kebanyakan temen yang aku ajak ngobrol itu temen yang sudah pernah jalan dengan sisi. Jadi ya mendeskripsikan tuh ya enak diajak jalan, enak diajak ngobrol, ya enak, pokoknya yang enak-enak lah. Ya, yang aku bangun aku di sisi itu tuh tegas lah, tegas, sudah tuh. Ya tegas lah, bangga karena tegas, bangga karena dia kan anak pertama kan, gak pernah nyusahin bapaknya, mamaknya, gitu deh. Lambat nian, kita lah sampai deh bang, anak berandan, nunggunya anak sejam, lambat deh, lambat, sama banyak mintaan. Gak tau pala kaya itu nih. Tiga hal yang buat aku cocok dengan dia. Apa tiga hal?
hal gue buat cocok. Cocok. Masalah kaki, cocok. Kaki. Kaki, cocok. Pasti kau jahat-jahat ngomongnya aku babi. Cocok. Aku pilih Susi karena pertama kali itu tuh kowe aku kenal Susi itu tuh ya aku lah tahu umurnya dari pertama kali kenal kan tadi umur apa aku bisa ke dia tuh karena dia cak membawa ke pendewasaan lah aku mikir gitu untuk lebih mikir ke depan lagi tidak cak nak hura-hura we. Sudah tuh ya aku rasa bisa lah untuk bawa aku ke depan lah, ke arah depan. Tiap hari aku antar jemput dari KM ke Sekip ke KM baliknya KM ke Sekip balik lagi ojek. Situonya tak cemburuan, tapi ya kalau kita main dengan kawan kita nak suruh jemput balik, main dengan lanang juga bukan dengan betina. Iya cepet banget tadi setengah 8 lah balik, disuruh balik jam 8, mama dulu ke jam 11 dia tak kena marah. Kau aku bagus-bagus sih babi. Kencan pertama tuh kowe aku nih pas kenal dia tuh pas corona. Jadi pas kami nak kencan lu lockdown. Nah kalau kau nanya ke aku pertama kali nonton dengan dia pas nonton Doraemon Nobita nak kawin. Nah itu yang pertama kali aku nonton dengan dia itu sekitar 2 bulan yang lalu 3 bulan yang lalu nonton bareng itu pun baru sekali nonton karena lockdown. Jadi dia pacaran sih untuk masa depan lah ya untuk masa depan. Jangan banyak kendal jalan nih be hidup ini. Kendak tuh kaget dituruti, tapi utama ke kebutuhan dulu daripada keinginan itu be. Oke, sip. Habis. Hai, inilah lagunya terakhir ini. Selesai. Nah, selesai.